Oke, selamat datang kembali di Final Mobile Legends Final Sound Gaming Turnamen Mobile Legends Season 1. Kyo. Masalah gua apa? Ujung minum. Kenapa ini ujung minum juara itu? Di Infinity Cafe di situ. Gue juga nginjek itu pak. Ini tuh jauh lumayan gitu. Baik. Ini juga buta. Pak aku. Ini kan belum. Nanti. Buta. Alis. Ayo buta-buta nanti kita kasih gini sih. Iya berarti pak. Akun nanti tadi untuk juga kok. Untuk akun maksudnya saat tim siji. Lah jalu wis oleh kabeh kan berarti mau karo Infinix ya, jalu. Adul. Adul. Oke, di final kali ini kita punya Five Dream Jakarta melawan Bucin dari Tarakan. Ya, Bu. Kuningan ya. Kuningan ting kok Tarakan. Bucin kuwi tok wedok opo sih? Kok oh, wingi ditelepon lanang ya. Ditelepon lanang. Kok yang gonmu ah. Gonmu pik fotone wedok jebule lanang. Oke, dari Bucin sudah lengkap. Oke, kedua tim sudah bersiap-siap. Ini kita mulai final Mobile Legends Song. Halo, kamu. Final Song Gaming Mobile Legends Season 1. Ayo, turnamen itu. Final Turnamen Sound Gaming. Final Turnamen Mobile Legends Sound Gaming Season 1. Kalau like pause bentar bisa kan bisa. Apa kayak tulisannya? Nah, siapa tuh? Struk Legend B ampas. Siapa lah?
Nah, anjir. Wes mau start. Nunggu delete. Oke, mohon maaf atas tidak nyamannya. Ketidaknyamanannya. Pokoknya. Your team is banning. Buleku semangat sayang. Alinok bacot. Oke, Harit menjadi first band dari Five Dream. Your team is banning. Dan dropnya diban oleh Bucin. Your team is banning. Your team is picking. Your team is picking. Your team is banning. Your team is picking. Your team is picking. Yeah. I'm choosing Olaf last. Oke, kita sudah mendapatkan komposisi lengkap dari kru tim. Five Dream kembali menggunakan Valir
Wow, kita masih menunggu Valinnya. Iya. Apakah Valinnya bakal menggila seperti waktu lawan Riot kemarin lusa sih? Dari 5 team kita punya Valir, Kaja, Kupra, Terizla, dan Claude. Granger Ting. Dan kita punya Cho, Esmeralda, Kari, Xbox, dan Minotaur dari Bucin. Valir Sefek nih. Final ya, ini final. Sefek dapat skin normal. Okay. Berharap biar ada yang sefek gitu. Jadi biar diamondnya bisa dibagi-bagi gitu. Gak terlalu banyak di sini. Sombong banget. Pengen gue naksir deh. Lala Saputri. Okay, Laylanya sudah keluar dari Airus. Kok Airus? Cyrus ya? Pastrim ya? Oh, jadi Cyrus kan benar. Singgi Cyrus. Naksir aku, asu deh naksir ha. Cyrus gunakan Valir kali ini. Bisakah mengulang Valirnya waktu melawan Riot kemarin? Oke, di atas kita masih punya Terizla yang bertahan melawan gempuran dari Minotaur dan Kari. Caster Twitter kayak kena nggak terus. Alhamdulillah, amin. Bule-bule semangat bule. Wih. Ini tiap bule main selalu nonton ini nih Marvel ini. Istri datang waktu siyo. Tayamum. Okay, di bawah kita kajanya berhasil melarikan diri. Langsung saja loncatan indah dari Indike. Pati telo hilang asem. Dari awas tolol. Disi aku mecetnya cametok. Oh, namanya pacarnya harus nonton. Okay. Bulenya udah punya pacar ya. Mas bulenya udah punya pacar. Di atas kita punya karinya. Kok caster yang geser? Anjir. Lah apa casternya udah. Oke, di sini didapatkan Valirnya kembali menggila. Dapatkan Kari dan Minotaur di top lane. Sementara di mid lane kita punya 3. Mulai ketar, diganggu. Cownya harus tumbang di tangan Kufra. Tangan Kufra, Kufra punya tangan gak sih? Di bawah Xboxnya mencoba membakar-bakar. Situ ada Kaja, akankah jadi burung bakar? Oh, harus shutdown. Orang tershutdown loh. Xbox-nya harus mati di tangan Granger. Kita lihat dari atas. Killing spree dari Valir. Killing spree juga dari Kufra. Wow, 5 Dream sepertinya mengamuk. 303 Valirnya masih seperti kemarin.
Xbox-nya mencoba membakar, dipukul saja dengan palu dan harus mati. Kali ini loncatan indah dari Esmeralda berhasil menumbangkan seorang Terizla. Orang, Pak, bukan ekor. Bocilnya kabur dengan bola-bola gemas. Dibantu di sana ada Fain-Fainnya berhasil men-Defend Judgment Esmeralda. Namun Fain-nya harus mati dengan membawa tumbal Minotaur double kill dari Esmeralda. Esmeralda Fukui masih berlari-lari cantik di arah belakang di daerah sendiri. Coba mengganggu ketenangan dari seekor turtle kali ini. Berhasil di set lagi. Kaja di sana masih menunggu dengan sabar. Turtle. Apa buff sih? Nama Valir oleh turtle kok. Berhasil mendapatkan first turret, first mid turret ya kali ini. Cowoknya harus mundur kali ini dan dibakar duar. Masih bisa bertahan, penalti zone-nya keluar, mega kill dari Kufra kali ini. Masih cowok di sana terkilling spree oleh Granger. Unstoppable dan tershutdown kali ini Kufranya. Fukui masih bertahan di sana. Terizlanya masih mencoba kabur. Langsung saja mega kill dari bule double kill. Bulenya sudah 5 kill, belum mati sama sekali. Belum sempat pulang. Fain di sana. Sakit sekali Valirnya, berhasil men-shutdown Esmeralda namun Kari berhasil membalas kepada kajanya kali ini. Gomu Gomu no pistol. Tidak ingin semata sih gue. Gomu Gomu no pistol. Karinu. Okay, di bawah kita lihat lagi Granger-nya masih menyerang Xbox. Mas bocil kali ini dengan Kufranya masih menunggu Gomu Gomu no Pistoru. Lepas saja, belum mengenai, langsung saja dancing ball. Itu bola-bola kemas gitu. Mendapatkan Chou. Dan dua kali ini double kill dari Mas Bocil. Monster kill dari Mas Bule. Keluar Layla yang menangis. Oke, kita lihat Mas Bule. Oke, Gomu-Gomu no Pistol berhasil mendapatkan godlike. Tiga orang harus tumbang dan harus bertahan. Kufranya kini berhasil pick off legendary. Dan 5D mendapatkan inhibitor turret pertama dari apa ini, Pucin. Ya, langsung membakar fire. Meledak di sana, masih bisa bertahan, harus mati kali ini Valirnya.
Kajanya berusaha lari dari kejadian, berhasil di Divine Judgment dan harus mati Esmeralda-nya kali ini. Ganjarnya sudah kembali, double kill dari Kaja Legendary. Dan gulainya mengamuk, harus wipe out kali ini. Masih menunggu minion untuk meng-end game kali ini. Tershut down mas bulainya. 28-10 kali ini dengan perbedaan gold 11.000. Minionnya sudah mulai masuk ke base dari bucin. Dari bucin, bisakah mereka bertahan dari serangan Five Dream? Oh, si apa semua kungkung guys? Aku iya. Oke, kali ini sapinya hampir dipanggang oleh Valir. Datang Terizla di sana dengan palunya yang besar, penalti zone. Sapinya nggak bisa kemana-mana, ditarik di rantai, harus mati di tangan Terizla. Double kill kali ini Kari, 3-1, 3-2. Terizlanya masih terlalu kuat. Tuh, dibalik, dibalas. Harus terwipe out lagi kah? Triple kill didapatkan oleh Mas Bulai. Mati neng tur, neng base mana ya Allah. Karok base toh? Oh minion. Hanya tersisa Danzivit Valen. Mudah-mudahan dari Zla. Sama-sama hero pemalu kali ini. Enggak mau palu. Minotaur karo iki kan. Eh, hey, Minotaur karo tadi Zla enggak mau palu, Pak. Ini hero pemalu. Oke, okay, dari Five Dream menuju ke Lord kali ini yang masih dipalu, dipukul, di diapakan lagi udah pokoknya. Di dan di reset yang terakhir kali ini. Penalty zone-nya connect. Dua harus tumbang dari bucin. Punya 3-4 dan wipe out lagi 5-0. Masih menunggu Sevek sepertinya. Masih belum mau meng-end. Keluar lagi Laylanya. Tangisan Layla keluar. Apakah langsung di-end? Layla keluar lagi dalam bentuk emote. Dan Rage dari jauh keluar. Oke, 1-0 untuk kemenangan sementara. Kedudukan 1-0 untuk Five Dreams. Apa? Kali ini. Oh, iki data iki. Lah aku ndelok ingon live tak buka, cuk. Oh, ternyata Mas Bulai kali ini yang menjadi MVP. Kenapa enter loh sih aku? 33% damage dikeluarkan oleh Mas Bulai. Iya. Dah, iki apa sih? Turretnya sama sekali tak tersentuh ternyata dari Five Dream. Oke, kita kembali ke match kedua. Match kedua, game kedua. Sudah diinvit oleh Koceng Oren, bule official. Wow, bule official. Bule udah punya channel YouTube ternyata. Saya ngulik.
titik tekan. Emang bolong kecil, kecil, bolong kecil kan? Kalau musim panen buah, kalau musim bolongnya, ah, lah iya, tapi sebenarnya orang kecil ya. Bucin ready, casternya belum ready. Terlalu jai. Lulus, lulus. Oh, tiki selimat di KPK, bucinnya belum ready. Five Dream ready. Bucin masih menunggu dan casternya masih makan sebentar. Makan. Jangan songong. Your team is banning. Oke, kali ini Valirnya harus di-ban oleh Bucin. Setelah Valirnya mengamuk di game pertama tadi bersama dengan Granger, akankah Granger-nya juga di banned? Atau ke hero yang sudah langganan banned? Xbox. Your team is banning. Xbox yang harus di banned kali ini. Asli ini fun game lawan Lollipop nih. Udah mesti kalah. Udah mesti kalah. Mesti menang nih kan. Lollipop Rock, troll. Your team is picking. Grok menjadi first pick dari Bucin kali ini. Your team is picking.
Gotcha. Your team is picking. Your team is banning. Your team is banning. Your team is picking. Your team is picking. I'm very normal in Gwishy. Karinuk, I was solid hero. Okay, kita sudah mendapatkan 5 pemain dari Gucin, yakni Grok, Kaja, Terizla, Granger, dan Lunox. Sedangkan dari 5 Dream kita punya Kufra, Chow, Leomord, Gushin, dan Selena. Kester, I love you. Ini kerjaan nih, admin baling. Oke, kita memasuki pertandingan kedua di babak final turnamen Song Gaming Mobile Legend Season 1 bersama, wow, nomor 17 Mekah. Cin, waktu naik haji bawa HP lu. Main Mobile Legend di sana. Full going ngapain di chess? Full ngapain di chess? Lagi Pak di chess kan. Iya. Lah full kok di chess? Power bank ya. Bang titip salam buat Edi KW. KW berapa Edinya? Okay, welcome to the final tournament Mobile Legends Song Gaming. Smash them. Pause. Kali ini dari 5 Dream meminta pause. Minta paus susah amat sih mintanya. Piranha bingo wadahnya apa ini paus. Hah? Ora. Kan biasa ngapain durungok sih? Benung tuh si cikampren kan. Dan kita kembali di game bersama
Love you for ya. Orang macam apa? Bersama Mocha kali ini. Bocil masih setia menggunakan Kufra. Yang Dexter apa Dexter sih? Ada Dexter. Masih jual beli serangan di top lane dan bottom lane. Tapi masih malu-malu dari kedua tim. Lolipopisnya sambil kacang. Aku bangga ya Lollipop Esport. Kali. Oke, kali ini first blood didapatkan oleh Gaussian. Dua poin dari Five Dream kali ini masih belum berarti. Crying Layla keluar kembali. Lihat Krok di sini masih bersama Gaussian menunggu di mid lane, sedangkan di top lane kita lihat Selena-nya mulai mengganggu turtle dan dapat didapatkan penalty zone-nya cukup telat dan harus mati kah, masih bisa flicker ternyata. Apa kuih singkat cepet enak biasa nih. Oke, gasinya harus di pick off oleh Grok, ditutup saja, dikasih dinding batu di sana. Apa sih? Dindingnya arahnya apa? Skillnya. Ini mah ngotongnya dinding kaca terus lanjutan. Mokanya harus di pick off lagi kembali. Dua pemain dari Bucin harus mati dan kini Groknya pun harus mundur. Lane Gomu-Gomu no Pistoru datang tiba-tiba mengejutkan semua yang ada di Land of Dawn. Harus mati kah? Oke, masih bisa menjadi cahaya penalty zone-nya keluar. Sopo ku tembe mati, Gaussian dan Kufra yang harus mati kali ini. Dan terkena stun berhasil di Divine Judgment oleh Kaja Chou-nya. Coba mengejar ketertinggalan dengan mencelek-celek turtle kali ini. I love you bule, I love you bule. Bule ini banyak. Oke, lelenya connect ke arah Grok dan Groknya harus mati. Dua pak. Oke, tiga kali ini. Kok cepet ngonmu? Life karukannya cepet ngonmu. Wong si loron wis ngomong tiga orang. Oke, hampir saja lelenya mengenai seorang Granger. Love you bully. Ini pada nge-love bully semua. Yang lain gak ada yang nge-love apa ya? Oke,
Lagi di arah bawah Leomord, datang kudanya Aukarin melawan burungnya. Double kill didapatkan oleh Leomord kali ini. Setelah kudanya berhasil apa? Love you Dexter. Yang lain Janus. Oke, kali ini langsung berpindah ke mid lane. Kita punya Chou di sini. Didapatkan first turret-nya. Mid turret tinggal first. Oke, lelenya kembali connect ke Terizla. 5 sekarang 10 pemain berkumpul di mid lane. Kajanya masih bisa opo kabur. Masih bisa menyelamatkan diri kali ini kajanya di Terizla nih di PC tangan. Chou sendiri masih belum. Dipukul, ditendang dan dihancur leburkan oleh Chou. Chou-nya terkena Divine Jasmine, masih bisa flicker. Gomu-gomu no Pistoru dan bola-bola gemasnya keluar dari Kufra. Harus ditendang saja Vayne yang harus tumbang kali ini. Double kill dari Danger. 2-2. Pertukaran yang cukup bagus. Tapi kerugian untuk 5Dim karena damage dealer dari Selena harus terpick off. Buffnya berhasil didapatkan oleh 5Dream. Masih menunggu di semak-semak. Masih bermain semak-semak dia. Ditutup saja bocilnya. Ada gomu-gomu no pistol untuk kabur. Keluar Angry Chou. Angry Bird Face sana. Oke, kali ini penalti zone-nya keluar dan drop-nya harus mati. Double kill namun harus tershutdown kali di 2-1-3. 1-3. Grand Chill-nya godlike didapatkan dan wipe out untuk Bucin. Second turret-nya di arah bawah berhasil dihancurkan oleh 5Dream. What the? Matthew Caster Dexter. Nanti orang-orang stiker orang. Karena question. Berapa tuh? Lord resurrecting soon. Hey, ngapain? Oke, di arah atas. Leomordnya kabur dari pertempuran. Kita menonton Leomord saja. 4 lawan mega kill didapatkan oleh Mas Bule. Report caster. Casternya di report. Masih banyak belajar casternya. Casternya nanti mau belajar sama Monster ya. Monster, I love you. Bule masih bersembunyi di semak-semak. Terkena Divine Jasmine dan harus tershutdown kali ini. Pemainan yang sangat bagus. Mencoba mengejutkan tapi malah tergengbeng sendiri. Legendary dari Leomord kali ini. Double kill. Oke, hanya tersisa Grok kali ini. Groknya akankah maniak. Sayang sekali
sekali belum Safik. Masih menunggu Safik. Safik, Safik, nenggi Safik. Safiknya. Oke, dan Lordnya sudah perang stiker. 5 orang berkumpul di base dari 4 po. Landi si Cine, Cine siapa? Oh, kayak orang bro. Lordnya sudah mulai menyerang base legendary. Sayang sekali bukan Safik ya. Healing spree dari Selena. Harus mati kafein. Masih bisa selamat Vayne-nya. Hanya tersisa Granger di sana. Vayne-nya darah yang sisa setetes. Granger-nya yang harus mati kali ini. Bulai mencoba recall tapi diganggu oleh Vayne. Inhibitor turret sudah didapatkan habis. Chou masih menunggu di arah base dan selamat untuk Bucin yang berhasil menjadi juara kedua dan Five Dream yang berhasil menjadi juara turnamen online sound gaming season 1. Dan untuk informasi kalian, besok Five Dream bakal Sitora lawan Papi Bane. Lawan Papi Bane nanti. Nah, situ pura info menyusun season 2. Season 2. Season 2 di awal season. Awal season turnamen. Okay. Ah, pembukaan season. Dan untuk Five Dream nanti di pembukaan turnamen online Sound Gaming season 2 bakal dan untuk Five Dream bakal membuka turnamen online Sound Gaming season 2 melawan Papi Bane. Papi Esport. Papi Esport ya. Oke. Okay. Dan dengan pertandingan kali ini maka berakhirlah sudah turnamen Sound Gaming season 1 dengan Five Dream keluar sebagai juara pertama, Bucin yang menjadi juara kedua dan Phoenix di tempat ketiga. Selamat untuk ketiga tim. Kalian mendapatkan skin dari Sound Gaming. Casternya dapat enggak nih? Dapat caci maki. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.